Museum Huruf Jember merupakan museum khusus yang memberikan informasi tentang aksara dan bahasa dari beragam masyarakat. Museum Huruf ini terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Di dalam museum huruf terdapat penjelasan mengenai aksara dan bahasa yang digunakan oleh manusia, khususnya di Nusantara. Informasi tentang bahasa juga meliputi bahasa Bugis, bahasa Batak, dan bahasa Jepang. Selain itu, disediakan pula informasi tentang aksara Braille. Harapan Ade dan Erik adanya museum ini menjadi ikon baru sekaligus semangat untuk melestarikan budaya literasi, khususnya aksara, serta membuka wawasan mengenai sejarah dan perkembangan aksara dan budaya. Gagasan pendirian museum ini dicetuskan oleh Ade Siddiq Permana dan temannya Erik Wijayanto.